akan resep pada smartphone Evercharge B75A. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda mana aja tombol yang perlu kita tekan. Ini adalah tombol volume, dan itu adalah tombol power. Tekan tombol volume atas sama power. Sekarang lepaskan tombol power, tombol volume tetap ditekan. Tunggu sampai smartphone bisa masuk ke menu Android System Recovery. Tunggu sebentar saja. Tunggulah sebentar saja. Oh, stop. Tombol volume kamu tunjukkan. Silakan gunakan tombol volume untuk navigasi. Pilih web charger, bulir ke web charger, pakai tombol web charger, tangan dua. Nah, tekan tombol power, pilih web data factory reset. Tunjukin semua, liatin semua ke bawah HP-nya. Tekan tombol power. Gulir ke pilihan yes. Tekan tombol power. Tekan tombol power untuk memilih reboot system now. Tombol power mana? Tombol reboot system now yang atas. Gulir ke menu reboot system now. Tekan tombol power. Tunggu sampai smartphone loading. Taruh bawah pojok sana biar kelihatan aja. Terus intinya kelihatan.